ke belakang. Di video kali ini aku bakal meluk istri aku seharian, oke? Aku gak akan berhenti untuk meluk istri aku. So, ikutin videonya sampai habis, jangan di skip. Aku bakal bikin di spot pertama dulu di sini. Ya, potongin gua ya. Potongin gua. Iya, enak tau duduk sini. Kena angin nih lo di sini. Enak nonton TV. Pak. Entar aja. Gua harus sekali-sekali di sini nih, sini sih berat jalan lo ya. Sebelahnya apa? Sebelah sini jalan. Lu tak berarti hu? Hutang. Hutang. Terus. Ambil yang itu. Apa? Ada buah apa aja? Buah dada. Buah. Buah dada aja deh. Yakin? Are you sure? Jangan yang kecil tah, yang aku pilih lah. Ini. Enggak. Yang punya aku mana yang besar? Yang besar kemarin yang kecut. Aku pilih. Masuk. Yang lembek ini? Iya. Ini kalau duduk sini kepentong gimana yang? Kepentok. Lagian duduk sih. Duduk di atasnya ini. Bang, bang, bang. Kemarin sore kan aku duduk di situ, kamu terus tanya. Uni. Oh. Sini loh ya kalau motong. Pinggir-pinggir kena air nanti. Sama saja. Mulai. Kamu kok gitu orang? Oh. Yang. Mami. Entar kalau tanganmu kena gimana? Apa? Karena aku lagi upas, kalau tanganmu kena gimana? Tanganmu? Mm-mm. Enggak lah. Kan emang aku ngerecokin, aku kan cuma ini doang. Keseringan numpuk. Tong sampahnya nggak tahu. Yang mana? Mau? Pakai apa makannya? Sini. Pakai garpu. Ini dulu. Susah kalau nggak gini. Awas. Enak. Kecut nggak? Nggak tuh? Kecut dikit, tapi. Bisa dibilang it's okay lah. Pengen apa? Bola-bola kristal. Bola-bola kristal. Tatap mata. Hujan. Hujan aja. Enak yang ini. Ini bau semprot. Tan! Perasaan yang minta dikupasin gak mau deh. Sakit! Kakiku! Kenapa? Ini tajam. Lengket. Jadi gini dong. Enggak ih. Tajam aku. Enggak. Tajam ya yang? Enggak. Masuk aja yuk. Makin sumuk. Oke guys, sekarang kita pindah posisi.
Apa? Kepel apa? Peluk. Si aku mau cari cara bikin. Oh yang cara bikin itu kepel enak tau. Apalagi kalau alat-alat tuh lo. Pakainya saus. Kas klaten kan aja. Abis minum, abis makan gua minum air putih enak gak? Enggak. Apalagi buahnya rasanya kayak gini. Enggak sih. Nih kepel. Cemelan kepel khas Bidan Klaten. Oh. Nih, peluk-peluk terus. Nih. Capek. Kok peres keremitan? Peres apa? Peres keremitan. Campur tepung baduk. Oh sama kayak bikin itu kayak bikin apa namanya? Apa? Ojek. Tepung kanji dan keremitan. Cuman keremitan itu apa? Tepung dan tepung aduk. Tanya lah di Google. Udah pernah bikin belum rujak cireng? Udah ya, enggak enak itu. Kan aku masaknya minyaknya itu. Sisihkan. Siapkan wadah, masukkan bumbu halus yang sudah diulek tadi. Lalu beri air sedikit demi sedikit, uleni hingga kalis. Kalis tuh apa? Kalis tuh kayak udah apa ya? Capek tahu enggak sih? Kan dipeluk. Kan lagi nulis. Panaskan minyak, jika minyak sudah panas, masukkan adonan. Aduh. Ini saat mengulangi bakso. Kok ini cuma tepung terigu doang ya? Apa? Gak apa-apa sih ditambah-tambahin sedikit. Terusan ada yang bagus. Kamu gak tahu? Enggak. Terusanku bagus gak? Enggak, oh, berarti gak tahu. Panas. Udah dong. Hih. Pak. Hah? Apa tuh yang tuh? Tinggal diapalinnya cuma tepung terigu. Ya kan harus punya catatan. Biar besok-besok kalau lupa gampang, gak usah. Screenshot lah. Gak mau. Punya buku, punya bolpen buat apa? Lah kamu terus-terusan kan enak. Lah kenapa? Semua kalau berlebihan itu pasti bikin enak. Masya Allah. Oh berarti kalau kamu aku mencintaimu selalu berlebihan berarti aku enak? Oke. Maaf kalau aku sudah cinta sama kamu terlalu berlebihan. Apakah cinta dan makanan hal kamu samakan? Tidak, toh. Baby. Pak. Banyak makan rambut. Makanya jangan melukun terus. Melukun terus. Melukin terus. Udah goyang, yang kamu dulu. Lah kamu ngasih aku ini yuk celah space tuh gemoy. Gemoy itu apa coba? Gemoy itu geger. Garing. Kamu apa sih? Hujannya ini ya dikit-dikit tepung. Keridu. Tepung gandum sama tepung apa? Keridu. Yang lah makanya itu tepung gandum sama tepung terigu tuh sama ya? Tepung gandum sama tepung terigu sama lah. Itu bahannya hampir sama. Berarti dicampur tuh, sama. Panas. Iya ada angin. Oh itu tuh. Kamu ngapa tuh ya? Aku sebah. Udah. Udah nulis. Udah. Nih mau tidur dah. Iya. Good night, have a nice good night. Jangan tidur. Kenapa? Yes. Akhirnya aku berhasil meluk istri. Apa? Gak berarti meluk istri. Sumpah tahu. Akhirnya aku berhasil guys. Ah susah banget dari tadinya aku bisa. Apa-apa di video. Karena aku mau tahu gimana reaksimu ketika aku meluk. Sumpah kan aku tadi udah bilang kalau dipeluk tuh emang seneng. Tapi kalau sering gitu ya. Tapi kalau sering-seringan sebah tahu. Oke guys sampai sini aja videonya. Apakah kalian baper? Gak mau sampai sini dilanjutin.
Jadi kayak gitu tadi ketika aku meluk istri terus-terusan gak berhenti. Dan ya gitulah reaksinya. Pokoknya jangan lupa buat di like, buh, comment, share, and subscribe. Ya gemes aku. Gemai. Thanks for watching. Just for fun. Keep smiling and see you in the next video. Pause. Apa sih? Gak ada pause.